ada Nona ini. Saya mau pesan ya. Ini dia baca apa, main course ke apa? Main course. Halo guys, kembali lagi di Rudy Lewu Channel. Malam ini guys, saya lagi berada di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Gunung Anyar. Ini ada salah satu kafe yang baru saja di launching, baru beberapa hari yang lalu lah pokoknya. Ini kafe terbaru dan ini besar sekali. Nama itu Bento Kopi, itu ada di sana, Bento Kopi. Ayo kita langsung masuk ke dalam, ayo. Dia di luar ini begini. Ini mereka ada adopsi dia punya bangunan ini model-model kayak Eropa-Eropa begitu. Terus ini modelnya kayak bagaimana ini nih? Kalau saya bilang ini dia model kayak benteng begitu ke apa ya? Baik, sudah. Kita pesan ya. Halo, permisi. Iya, ada Nona ini. Saya mau pesan ya. Ada menu apa saja ya di sini? Ada lesbo, bento. Oke. Saya mau pesan yang ini saja, yang favorit di sini sudah. Ada tidak? Ada kak. Ada. Apa itu? Bento miliarder. Bento miliarder. Iya. Berarti setelah makan saya jadi kaya toh? Iya. Berapa itu harganya berapa? 22 kak. Wah, nah, 22.000 saja ya. Oh, satu-satu pakai minum ya? Iya. Oh iya benar, ini ada chicken rice bowl ke apa ini, terus yeah. Ada mendon, ada iced tea. Iced tea itu apa, Nona? Apa? Iced tea itu apa? Es teh biasa. Oh, es teh biasa. Oke, okay. Saya pesan itu ya? Iya. Nah, saya tunggu di meja. Saya harus ambil nomor ini kah? Iya. Nomor meja kah? Iya. Oke, okay. Berapa nomor? Wah, nomor 5. Oke, okay. Terima kasih Ade. Iya. Nah ini mereka ada buat begini nih, bagus sekali ya, kita lihat begini nih. Terus kita ada di dalam itu, ini mungkin ruang AC ke apa di dalam, nanti kita coba masuk ke dalam tuh. Terus kita masuk lihat ke belakang dulu, setelah itu baru kita masuk ke dalam. Wah, ini rame sekali, ini kebanyakan kayaknya anak-anak mahasiswa semua di sini. Soalnya di situ tuh ada kampus. Ada kampus apa kan, nanti kita lihat. Oh, dia tempat luas sekali. Ayo kita ke sana lagi. Oh, ini. Kakak-kakak dong atau adik-adik dong mau ke sini nih. Ada toiletnya juga. Kita spill lagi ke sana tuh. Wow. Ini keren sekali. Ini ada anak-anak SMA juga. Anak-anak sekolah dong tuh ada banyak di sini juga. Ayo terus kita ke belakang lagi. Dia bicara besar ini ngeri. Itu coba lihat di sana itu. Oh, panjang ngeri itu tuh. Oh iya, tadi kan saya bilang ada kampus tuh. Itu tuh ada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ini ada kampus negeri. Ternyata di sini itu mereka konsepnya itu terbuka ruangannya, terus ada outdoor juga. Outdoor ini begini nih, ada meja-meja, ada banyak begini. Kita bisa ngopi di sini, kita bisa santai-santai di sini nih, berlama-lama di sini tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ke sana, masih panjang sampai sana. Ini sudah. Kalau ini nih. Orang mau yang suara bagus-bagus kah, mau suka nyanyi kah, main musik kah, apa di sini mereka kayak mungkin bisa main musik di sini, mau nyanyi-nyanyi di sini kah, apa karaoke di sini kah, apa orang biasa pakai buat live musik tuh. Ini orang nyanyi buat hibur pengunjung-pengunjung yang datang. Wih, keren sekali.
itu ada yang ulang tahun ke apa itu tuh? Itu teman-teman lagi pada bawa. Kita ngerayain bareng-bareng ya. Mbak, selamat ulang tahun ya. Namanya siapa? Namanya Gina. Gina. Ulang tahun keberapa ini? Tahun ke-21. Ke-21 ya. Oh, sampai di sini saja. Nanti kita mau masuk ke dalam lagi. Ke dalam itu kita lihat ada apa saja. Terus tadi saya sudah ada pesan makan tuh. Nanti saya mau rasakan itu dia punya makan itu enak atau tidak. Dari sana atau sekarang kita mau masuk ke mana? Ke itu, ke tempat ruang kaca itu tuh. Kita ke sana. Kita mau lihat di dalam itu ruangnya bagaimana. Nah, ini nih ketong harus buka ini. Harus buka sepatu. Sebentar ya, saya buka sepatu dulu. Karena di dalam itu ada ini tempat rumput begitu tuh, rumput imitasi. Jadi tidak boleh pakai sepatu begitu. Esu, masuk sudah. Wow. Di dalam ini ruangannya dingin deh. Ada AC-nya juga di sini. Ah. Aduh. Oke. Nah. Kita pemakan tadi, saya pemakan tadi, saya sudah pesan. Terus ternyata saya datang ke sini sudah ada di sini. Ini dia makanan ini begini. Ini yang miliarder tadi, dia nama apa tadi? Dia nama apa tadi? Saya sudah lupa ya. Saya lihat dulu. Oh ini bento miliarder ini ada isinya itu ada chicken, rice bowl, ada mendoan, mendoan itu tempe goreng sama es teh. Ini satu paket begini, harganya 22.000 saja. Sekarang kita langsung makan ya. Mari makan guys. Ini jepang ayam ini teksturnya empuk kering ya? Ini tidak empuk kering ini rasanya lumayan lah. Terus jepang nasinya juga tidak serat apa tidak kering, lumayan lah karena kan ini tidak pakai kuah tuh, jadi pas lah dengan jepang nasi ini teksturnya agak lembut, ayamnya juga ada teksturnya lembut sekali, empuk juga, enak lah. Saya mau ini, mau coba dulu dia mendoan ini, tempe goreng nih. Ini tempe goreng. Ini kecap baru mereka taruh dengan kasih cabe, kasih lombok. Ini cocok tuh, cocok dengan gorengan begini. Enak-enak. Saya minum sebentar. Nah, buat kakak dong, adik-adik dong, kakak-kakak nona mereka, kalau mau main kesini nih, dia harga ini tuh cukup terjangkau. Ini harga makanan begini, rice bowl itu, dia harga
14.000, terus ada yang 15.000. Paling mahal di sini, saya ada lihat berapa ini? 22.000. Ini paling mahal 22.000 di sini. Terus ya macam-macam, terus ada roti bakar ada 9.000. Paling mahal roti bakar itu 14.000 saya. Terus ada noodle lagi, noodle ini ada macam-macam juga. Mulai dari 10.000 sampai 16.000 ini. Ada snacknya juga ya, ada snacknya itu harganya mulai dari 10.000 sampai berapa nih? 17.000 paling mahal. Oh iya, ini dia baca apa, main course kah apa? Main course. Main course ya. Main course ya. Ada main course ini nih. 15.000, ada 17.000 paling mahal sih. Minuman 5.000 masih dapat ya. Ini ada 5.000, ada 7.000 kah. Terus ada coffee basket, coffee base. Itu harganya ada 10.000. Murah-murah di sini. Karena saya lihat di sini nih banyak mahasiswa tuh yang apa ngopi di sini, minum kopi di sini, terus mereka kerja tugas. Karena di sini nih ada WiFi gratis. Jadi banyak mahasiswa mereka datang di sini pesan makanan yang harganya murah-murah, terus mereka sambil makan, mereka sambil minum kopi, teh, ke apa. Terus mereka sambil kerja tugas. Terus ini info buat adik-adik dong, kakak dong. Di sini bukanya dari jam 9 pagi dan sampai jam setengah 1 dini hari atau setengah 1 malam. Oke, baik, so begitu sih. Sekarang saya mau makan. God bless all.